Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa Lock News 201. Saat ini saya sedang berada di depan Stadion Candrabaga Bekasi, tepatnya di Jalan Ahmad Yani. Saat ini sedang diadakan Car Free Day. Dilihat di belakang saya, dari balita sampai dengan dewasa, banyak yang berolahraga. Dari yang bersepeda, berlari, dan bahkan ada sebagian warga setelah berolahraga sambil menikmati kuliner yang ada di sekitar. Informasi tutupnya Car Free Day hari ini adalah jam 9. Setelah itu kendaraan umum akan kembali lewat. Demikian yang bisa saya laporkan untuk Lock News 201. Wassalam. Pemirsa, ada yang unik. Sekarang sudah pukul 9, ditutupnya Car Free Day. Seperti yang dilihat, ditutupnya Car Free Day dengan lewatnya Blangwir. Seperti yang ada di belakang saya. Coba lihat pemirsa, di belakang saya ada mobil Blangwir sedang menyirami pakaian. Dan ini petugas pun sudah menghimbau untuk warga sekitar untuk segera pinggir. Karena ada kendaraan akan mau lewat di jam 9 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus nih, ya jarang ada, nggak ada lah wartawan lain, kita dong kok. Nggak ada, TV One yang ini terkenal juga nggak ada. Lu ngomong.